Pelatih timnas Kroasia berindikasi Luka Modric masih main hingga tahun 2024. Pelatih timnas Kroasia asal Kudali memberi indikasi bahwa Luka Modric akan tetap bermain untuk Vatreni di Piala Eropa 2024 setelah dikalahkan Argentina 0-3 di semifinal Piala Dunia 2022. Kroasia menderita kekalahan memalukan di babak semifinal yang digelar di Stadion Lusail pada Rabu, 14 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan kenalan Messi dan Julian Alvarez menjadi mimpi buruk lewat gol-golnya. Selain mengakhiri mimpi mereka meraih trofi Piala Dunia, ini juga kemungkinan akan mengakhiri karir sejumlah pemain di pentas internasional bersama timnas Kroasia. Luka Modric salah satunya. Mengingat sang gelandang Real Madrid sudah berusia 37 tahun pada saat ini, eks pemain Tottenham Hotspur itu pun diperkirakan bakal pensiun setelah Piala Dunia 2022. Namun, Serkul Dalik masih menaruh kepercayaan bahwa generasi ini akan mengakhiri karirnya bersama tim nasional setelah Piala Eropa 2024 mendatang. Mungkin ini adalah akhir dari generasi ini di Piala Dunia. Beberapa sudah berusia lanjut dan belum tentu bisa bermain pada tahun 2026, kata Dalik, dilansir dari Goal. Kami punya tim yang hebat dan generasi ini akan mengakhiri karir mereka di Piala Eropa 2024. Kami memiliki UEFA Nations League dan sebuah generasi yang luar biasa yang mencapai 2 semifinal. Jika benar akan pensiun pada tahun 2024, maka Modric akan berusia 39 tahun pada saat itu. Sejauh ini, keadaan berjalan baik bagi sang pemain veteran yang mampu memainkan 18 pertandingan bersama Real Madrid di semua ajang dan mencetak 5 gol dan 2 assist. Kreatif begitu tetap tidak ada jaminan bahwa performa tersebut masih bisa berlanjut hingga 2 tahun ke depan. Real Madrid alami kesulitan datangan Cody Gakpo. Real Madrid sedang mencari pemain depan untuk menambah daya dobrak. Salah satu yang diincar adalah Cody Gakpo. Sebagaimana diketahui, pemain asal Belanda itu tampil sensasional di musim ini di Eredivisie setelah menyumbangkan 9 gol dan 12 assist dalam 14 penampilan. Dia juga menjalani Piala Dunia yang sangat bagus, mencetak 3 gol di babak grup untuk Belanda. Sebagai hasil dari penampilannya yang luar biasa, banyak klub top di seluruh Eropa telah menyatakan minatnya untuk mengontrak pemain berusia 23 tahun itu. Salah satunya adalah tim besutan Carlo Ancelotti. Namun, Direktur Sepak Bola PSV Marcel Brands menjelaskan bahwa klub akan menuntut bayaran yang sangat besar jika mereka ingin berpisah dengan Gakpo, menurut Defensa Sentral. Kami harus realistis. Jika Anda berbicara tentang Cody Gakpo dan harga yang terkait dengannya, antara 10 hingga 12 klub di Eropa akan mampu membelinya. Jumlah spesifiknya belum dibahas, tapi jika klub menawarkan tawaran yang tepat, maka Cody bisa hengkang. Kesepakatan itu dibuat bahkan sebelum saya tiba. Bagaimanapun itu pasti menjadi rekor transfer untuk PSV, kata Marcel Brands diberitakan Football Espana. Real Madrid giat menambah opsi di lini serang untuk musim depan, salah satunya Gakpo, Mariano Diaz, dan Eden Hazard. Keduanya hampir pasti akan meninggalkan klub baik pada Januari atau di akhir musim, sementara masa depan Marco Asensio tidak jelas karena kontraknya habis pada musim panas mendatang.